Halo Antv Lovers, siapa yang sudah gak sabar lagi nungguin kedatangan Kangen Joget ke Soreang? Nah Antv Lovers, buat kalian yang bakal ke Soreang untuk nonton Kangen Joget, kita mau kasih tahu nih makanan khas Soreang yang wajib kalian coba. Soreang adalah salah satu daerah di Kabupaten Bandung. Pastinya makanan yang paling banyak kalian jumpai adalah sambal dengan lalapan ya guys. Dan itu pasti enak banget. Nih aku spill kuliner enak yang recommended buat kalian coba di Soreang. Yang pertama ada rumah makan Saung Soreang. Antv Lovers, kalau kalian suka makanan sesundaan, rumah makan Saung Soreang pas banget nih buat destinasi pertama kalian. Di sini, kalian bisa menikmati makanan Sunda lengkap dengan lalapan dan sambalnya. Endul banget kan? Selain makanan Sunda, kalian juga bisa menikmati makanan khas Nusantara, mulai dari gurame goreng dan sayur-sayurannya. Buat kalian yang anaknya western banget, di rumah makan Saung Soreang juga ada loh makanan westernnya seperti pizza, pasta, french fries, dan masih banyak lagi. Untuk harganya jangan galau Antv Lovers, kalian cukup rogoh kocek mulai dari Rp20.000 sampai Rp100.000. Kalau kalian berminat, cus aja langsung ke Jalan Alfatu, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Bandung. Ditunggu ya. Yang kedua, ada Sangu Liwet Bu Ika. Nah guys, buat kalian yang suka perliwetan duniawi, mulai dari nasi liwet, nasi timbel, lalapan, kalian pas banget nih ke Sangu Liwet Bu Ika. Di sini, kalian bisa menikmati hidangan nasi liwet yang panas dengan taburan lauk yang pas. Beh, endul banget deh pokoknya. Spotnya juga asyik dan instagramable loh. Kalian bisa nih bikin sirik netizen sambil menikmati saung yang indah. Sangu Liwet Bu Ika ini berada di tengah sawah guys. Dan lahan parkirnya luas banget sih. Kalau kalian tertarik, kalian bisa ke Jalan Raya Soreang, Banjaran, Kecamatan Soreang, Bandung. Untuk harganya cukup murah ya, mulai dari Rp30.000 sampai Rp100.000-an aja loh. Yang ketiga, ada Dapur Sarumpun. Antv Lovers, Dapur Sarumpun ini cocok banget buat kalian yang sangat suka makanan yang dibakar. Karena di sini kalian bisa menikmati makanan yang masaknya dibakar. Dan yang paling menarik, dibakarnya ada yang pakai bambu loh, kayak gurame bakar bambu. Gimana, menarik kan? Konsep dapurnya juga asyik loh. Di Dapur Sarumpun itu, konsepnya adalah open kitchen. Keren banget deh pokoknya Antv Lovers. Nah, kalau kalian pengen, kalian bisa datang ke Jalan Lembur Picung, Patrol Soreang. Dan untuk harganya, gak usah ditanya deh. Enggak sampai bikin jual ginjal pokoknya. Kalian bawa aja uang Rp5.000 sampai Rp200.000 dan kalian sudah bisa menikmati makanan khas Sunda di Dapur Sarumpun. Ayo, ajak keluarga dan tetangga kalian ke sini. Nah, Antv Lovers, itu dia 3 tempat makan khas Soreang yang nggak boleh kamu lewatkan jika sedang berlibur ke sana. Yang mana nih yang paling bikin kamu penasaran? Atau kalau kamu sudah pernah coba, yang mana sih yang paling kamu suka? Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan Kangen Joget, disiarkan secara langsung hanya di Antv. Bye-bye!